Ya, selamat pagi sahabat semua. Pagi yang udah agak siang ya, karena sekarang kira-kira 10 menit lagi menuju pukul 9. Ya, salam sehat, salam olahraga. Kami sekarang udah ada di kolam renang Tirta Permata Cililitan. This is the first time kami menjajal kolam renang ini. Seperti biasa sebetulnya saya kemarin akan berolahraga renang di kolam renang Halim Perdana Kusuma, tapi ternyata 2 hari kolam renang tersebut harus ditutup untuk umum karena ada acara reunian satu komunitas TNI Angkatan Udara hari Selasa dan Rabu. Jadi besok baru buka kembali. Dan karena di sana tutup, saya searching-searching melalui Google Maps kolam renang terdekat, dan salah satunya diarahkan ke sini. Saya sedikit kaget, bukan kaget lah ya. Surprise, karena kok selama ini nggak tahu ada kolam renang di sini. Jadi kolam renang Tirta Permata ini tidak jauh dari PGC Cililitan ya, Pusat Grosir Cililitan, dan dia berada di kompleks TNI Angkatan Darat ya, Kodam, perumahan Kodam. Mungkin ini lebih difasilitasi apa lebih diperuntukkan untuk fasilitas keluarga prajurit TNI yang tinggal di kompleks ini ya, seperti ini ya, ada rusun untuk keluarga prajurit TNI Kodam mungkin ya. Tapi ini ternyata dibuka untuk umum, jadi sahabat yang berada di sekitaran Cililitan, Kramat Jati, Cawang bisa menggunakan kolam renang Tirta Permata ini untuk berolahraga ya. Saya kurang tahu ini berapa ukuran kolam renangnya, tapi kelihatannya sih sedikit lebih kecil dari kolam renang Halim Perdana Kusuma yang berstandar internasional dengan panjang 50 meter. Kalau ini mungkin hanya 40 meter ya. Nanti saya akan coba cari tahu ukuran kolam renang ini. Ya oke, sahabat, di Google Maps juga kita bisa mendapatkan beberapa informasi tentang kolam renang Tirta Permata yang berada di Cililitan ini. Ya, kelihatannya airnya sangat bening. Ya, sangat bening, bersih. Jadi mudah-mudahan sih enak untuk berenang di sini. Dan cuaca dilaporkan cerah, meskipun di sana ada kelihatan awan, tapi lebih banyak langit cerah. Ya, mudah-mudahan dengan perlindungan pakaian renang yang selalu saya pakai saat ini untuk saat berenang, akan melindungi kulit dari terik matahari sehingga tidak membuat saya jadi si birong-birong. Ya oke, guys, saya akan mulai saja. Oh ya, ini saya bersama si Mami. Dia sebagai pegiat medsos katanya mau cek-cek dulu, update-update dulu ya status lah atau apa setelah si Facebook mengundurkan diri satu malam. Jadi siapa tahu ada info-info penting melalui medsos Facebook. Dia lagi cek and recheck. Ya, oke guys, demikian saja dulu. Saya sudah tidak sabar ingin menjajal kolam renang Tirta Permata Cililitan first time. Salam sehat, semangat, sehat. God bless you. Bye.